Pada September tahun 1999, lebih 40 keluarga di Recak ini dibunuh. Kebanyakannya disembelih oleh tentera Serbia. Dan peristiwa Recak ini dikenang oleh masyarakat dunia sebagai peristiwa yang paling tragik dalam sejarah penghapusan etnik bangsa Kosovo, bangsa Albania di Kosovo. Apabila visual mengenai kerajaan ini tersebar di seluruh dunia, NATO mengambil keputusan untuk campur tangan dalam isu di Kosovo dan bermulalah gerakan menghalau keluar tentera Serbia dari bumi Kosovo. Namun daku mengintaimu.
Senju, salah seorang daripada mangsa yang dibunuh di Recak ini, ketika dibunuh berusia 99 tahun. Saya tidak boleh bayangkan apakah jenis manusia yang sanggup melakukan ini semua, terutama pada seorang tua yang hampir menjangkau usia satu abad.